Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih ya. Hari Rabu. Rabu tanggal 10. Hari malam ini nih trio masketir. Lingua apa trio? Lingua apa masketir? Lingua mau pergi dua personil. Dedengkot ya. Gegeduk bahasa ini apa? Dedengkot mau pulang si Ipin dan si siapa ini? Dora. Ipin dan Dora mau pulang. Jadi saya ditinggal sendiri. Pulangnya ke kemana? Magetan. Madiun. Ternyata dia orang Jawa si Ipin. Pin mau pulang jam berapa, Pin? Nanti paling jam 1 lah, jam 1. Terus gimana di sini? Udah sini handle belum? Biar di handle sama Upan. Enggak, serah terima buat apa namanya? Admin ada 200 200 orang. Udah, tadi ada ketuanya tadi udah di briefing kayak gini. Gitu. Udah selesai semua. Nah, jangan sampai saya yang briefing. Ya, udah semua ya. Jadi bagian QC udah briefing. Target sampai saya kembali lagi. Hari Minggu, jadi Senin bisa aktivitas kembali. Berarti ya. Admin udah di apa udah jalan tapi ini apa namanya? Upload. Iklan. Nah, ini kan udah jalan sampai semua. Aman. Benar. Sampai hari Senin. Aman, benar. Plastik udah dipesan. Plastik aman. Ready semua. Udah dipersiapkan semua. Kuota udah dikasih? Udah. Ntar megang WiFi. HP admin siapa? Ada gantian. Siapa? Putar. Jadi Putar. Ada Risma sama Fitri gantian. Ini malam gantian. Oh, jadi ada udah overhandle ya. Overhandle semua. Benar ya. Dan nyusahin orang ya. Bahasa Indonesia pakai bahasa safety. Jadi udah dekat di sini ada 3 ya. 2 pulang. 3 saya. Nah, ini nih salah satu bagian marah-marah. Gimana nih? Mau pulang juga? Pulang dong. Oh, pulang. Kita itu kan satu paket. Oh, sepaket. Makanya pelajaran kalau nyari karyawan itu jangan yang ada hubungan begini. Kalau satu ada acara, satunya izin itu sebenarnya enggak boleh. Ya, kita sudah terlanjur ya. Terlanjur. Kita sudah terlanjur hubungan saudara ini udah, jadi susah. Cicok meong. Iya. Udah merendel? Oh, sudah dong. Kekating? Sudah. Sudah serah terima semua. Apa? Bagian sampel, bagian cutting, bagian produksi, bagian QC. Kebetulan itu area saya itu sudah saya bagi. Jadi sudah saya pos-poskan, sudah saya delegasikan. Target-target yang harus dikirim hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada kiriman 3.000 tas dan 2.000 pesanan itu harus terkirim. Hari Sabtu. Itu pesanan kita dari mana ya? Dari Badan Pertanahan, terus dari Monaco ya, itu apa sih? Coba itu tuh lihat. Dari Monaco. Apa ya, satu lagi dari Monaco kalau nggak salah, dari aduh perusahaan apa itu lupa, itu ada berapa kemarin 700 piece. Dari itu ada 2000 piece dari Badan Pertanahan Kabupaten Bandung. Udah ya, ke bagian QC udah. Sudah. Tukang jahit sudah. Udah ready. Insyaallah ready. Insyaallah mereka bisa berjalan dan tanggung jawab dengan kerjaan masing-masing. Amin. Ya. Sudah tidak ada masalah. Ya begitu ya nih. Jadi dua orang ini pulang nih. Saya minta doanya ya. Semoga selamat di jalan karena akan menempuh perjalanan yang panjang, mungkin sekitar 8-9 jam. Ke Madiun. Ke Magetan. Oh, Magetan. Madiun. Tadi katanya Madiun gimana? Kabupaten Magetan, kota Madianya Madiun. Oh. Tapi desanya di Sambirembeng Glodok. Oh. Kecamatan Karangrejo. Ya. Barangkali ada yang kenal daerah itu, nanti kita meet up di sana ya. Meet up. Sentas juga boleh. Sentas boleh. Ya, jadi mereka berdua pulang. Jangan nangis, biasa aja. Berdua pulang, terus karena udah 2 tahun. 2 tahun nggak pulang ya, gara-gara pandemi. Jadi kasihan juga ibunya di sana, orang tuanya. Soalnya kita persiapan, takut ya nanti pas Lebaran ada perintah dari pemerintah nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Sekarang juga sebenarnya nggak pulang, nah, tapi kita udah protokol, udah tes kesehatan. Oh, udah swab, mereka udah swab. Bayar swab karena di sana juga nggak diterima ya kalau nggak di swab. Di sana juga pasti di swab lagi. Di swab lagi. Di kampung halaman. Kalau di sana di rapid, di sini swab. Anak saya setiap hari saya swabin.
Suapin. Oh, suapin. Ya, jadi mudah-mudahan dalam 4 hari ya. 4 hari ke depan kita aman, semua orderan beres semua, terhandle semua, dan kita semua balik lagi untuk kembali kerja dengan normal. Ya, kembali beraktivitas di hari Senin. Oke. Gitu aja kali hari ini. Apalagi ada tambahan? Nah, nanti perjalanan kita vlog juga kok, keadaan di sana kita vlog buat hiburan aja ya. Oh iya, tuh. Ntar si Upin dan Dora mau mau nge-vlog selama perjalanan. Jadi enggak bosen ya di sekitar pabrik aja melulu. Ya jadi tahu daerah Magetan, daerah Madiun. Nah, di sana juga mereka enggak boleh jalan-jalan ya? Iya, enggak boleh. Enggak boleh jalan-jalan. Kita hanya mengikuti protokol kangen sama ibu. Ibu sama orang tua kan orang tua. Iya, iya. Minta doa aja juga, nah, jangan lupa sungkem sekalian. Biar lancar usahanya. Biar lancar usahanya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.